Muhammad Faiz Subri. Walaupun agak jauh, saya kira dia akan melambungkan bola ini ke depan pintu gol. Kalau tidak, dia mengambil keputusan. Oh, itu dia gol! Dalam minit yang ke-60. 61 sebenarnya. Minit ke-61. Siapa sangka? Dalam situasi yang kelihatan tidak begitu bahaya sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana Faiz Subri berjaya menjaringkan gol yang kedua. Kita lihat ulang tayang. Tidaklah begitu kejang. Tetapi pergerakan bola itu yang begitu menyukarkan sebenarnya. Dari sebelah kiri, kemudian bola itu melencong. Dari sebelah kanan, melencong ke sebelah kiri. Dan itulah yang mengelirukan penjaga gol Pahang, iaitu Muhammad Nazrul Nordin. Apa lagi yang dapat dilakukan oleh beliau?